Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau ngevlog bareng bersama kawan aku ya. Jadi kawan aku ini direncanakan besok mau nikah. Jadi dia nggak bisa pesta, nggak bisa apa, cuma akad nikah doang dikarenakan. Hari-hari ini banyak corona mewabah di mana-mana, jadi pemerintah mengadakan nggak boleh ada pesta, ada perkumpulan, ada apa. Jadi temen aku ini pernikahannya cuma akad nikah doang ya. Jadi kita mau ketemu sama kawan aku karena besok dia mau berangkat, mau untuk melepas lajangnya. Jadi mudah-mudahan pernikahan sahabat aku ini mudah-mudahan menjadi pernikahan yang sakinah, mawaddah, warohmah ya. Oke, kita temui kawan aku ini yang akan melepas lajangnya hari esok ya. Yuk, inilah kawan aku nih yang mau melepas lajangnya nih. Halo, halo. Nih, perkenalkan ini namanya siapa bang? Saya Gunyadi. Gunyadi dari? Ya dari mana-mana ada. Oh, dari mana-mana. Iya. Ya kenapa bang mau nanya? Ya, kata, ngomong-ngomong katanya besok mau nikah ya? Iya. Kebetulan ini nikah kita berada di tengah-tengah wabah corona atau enggak COVID-19. Rasanya gitu. Sedih banget sih. Oh gitu. Ya, jadi kemungkinan enggak bisa pesta dong gitu ya? Iya, kemungkinan, bukan kemungkinan lagi, emang sudah pasti kita tidak akan ada yang namanya pesta. Kita tidak akan mengadakan atau banyak kerumunan orang. Karena itu kita untuk antisipasi mencegah penularan wabah virus corona ini. Kita mengikuti sesuai anjuran dari pemerintah. Oh gitu ya. Ya, betul. Ya, walaupun tidak ada pesta, mudah-mudahan pernikahannya membawa barokah ya. Amin. Dikaruniai momongan ya. Amin. Gitu. Amin. Tapi jangan lupa juga kalau udah nikah lupa sama kita-kita semua nih. Oh, enggak dong. gini ya, untuk para penonton di channel YouTube ini saya minta doanya semoga pernikahan corona ini. Kenapa pernikahan corona? Karena kan kita nikahnya berada di tengah-tengah wabah COVID-19 atau corona ini. Semoga, saya minta doanya, semoga pernikahan saya lancar dan tidak ada yang terinfeksi corona setelah pernikahan ini. Dan mudah-mudahan corona ini cepat berlalu. Amin. Bumiku tetap sehat. Oke. Perbincangan saya sama kawan saya, mudah-mudahan apa yang dia cita-citakan esok, mudah-mudahan terlaksana, tidak ada rintangan di perjalanannya ya. Amin. Jadi buat subscriber aku, mohon doanya, mudah-mudahan kawan aku di pernikahan esok, mudah-mudahan dia sehat, ibarat terus dimudahkan dalam segala halnya ya. Oke, kita lanjut untuk jalan-jalannya. Halo guys. Ya, karena musim corona, jadi kita jalan-jalannya nggak ke luar negeri. Lagian kalau jalan-jalan ke luar negeri, ya kita sudah ngerasa bosen ya. Kita ke luar negeri sebelum ada corona, pernah ke negara mana aja? Oh, Taiwan ya, ngapain jadi TKW ya? Oh, operasi kelamin ya ke Taiwan. Ya, karena kan musim corona ya mungkin ya. Musim corona ini ya kita jalan-jalan back to nature lah. Bener kan back to nature? Hah? Ya, back to nature, jadi kembali ke alam lah ya. Jadi kita jalan-jalannya itu ke alam, jadi istilahnya kita lebih mencintai alam. Guys, nih kita berada di kebon. Tah ieu anu ngaranna kebon teh aslina. Lain kebon kita teh ieu mah ngaranna sawah tah. Tah ieu teh sawah abah tah didinya teh tah. Sabah uha, sabah umed, sabah abah saha we teu ngarti pokona mah. Tah ieu tah babaturan urang teh anu lucu tah. Tah babaturan urang anu lucu. Tah amun ieu tah babaturan urang tuh beungeutan meni goreng patut. Tun inji. Amit. Tingna sebenarnya saya juga ya enggak mau punya teman kayak dia. Ya goreng patut. Hah? Ya, goreng patut we eueuh meni juga jelema-jelemanya gitu. Hah? Kayak apa? Tahu babak gigi sawah enggak? Yang kayak gimana sih babak gigi sawah? Yang kayak dia gitu. Oke, guys. Jalan-jalan ke sawah kita sudah selesai.
Karena ini teh sudah azan maghrib. Ya, dan di sawah ini ya, kalau bisa lihat tuh, di situ tuh ada kayak wahangan gitu. Tuh. Ada wahangan kayak gitu. Dan di sininya juga ini tuh ada tangkal kelapa gitu ya. Dan gue itu ya paling resep gitu ya, main ke sawah kayak gini. Ya karena kan kita mah sudah bosen ya jalan-jalan ke naon yeun ngaranna gedung tuh. Ya ke mall kayak gitu ya, kita udah bosen lah. Setiap hari aku teh selalu jalan-jalan ke mall gitu ya. Berhubung corona, mallnya pada ditutup. Ya, kita mah jalan-jalan ke sawah aja lah ya. Ya, meskipun jalannya blok juga, gak apa-apa lah. Oke guys, nanti kita lanjut perjalanan selanjutnya. Mungkin perjalanan selanjutnya kita akan berada di pantai. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and share ya. Thank you.